Dadar kanan nih mama ora. Sih, kesalin. Woi, tumben kan dolan rene. Wes mlebu sik wae, anggap kaya omahmu dhewe. Oke, ya. Ana apa di kok dolan ning omahku? Kuwi lho ana PR agama merangkum kitab suci. Kok lawas garap to, Ndar? Ngomong-ngomong wifi nya apa Ndar? Hai wae paketan kuntek we. Oh iya, enak PR yo, kelingan-kelingan. Aku utuh yo kok garap kok. Aku mau lagi garap PR liyane. Ya wis, ayo garap bareng. Das pokoke wifi nya sik Ndar. Walah, dasar bocah HP. Wifi nya ki sulit sekali. Oh iya, oke. Ya wes, tanya pakai buku kitab suci ku sik. Weh, alah. Jebol niatmu mrene iki main game to. Oh, yes, jian. Si Santo sambil menyelam minum air. Wah, Jan. Ya wes, karepmu di. Mumpung aku dielekke nenek PR agama. Ya wes, aku tak garap sik. Yo icoy, apian to aku. Jal naraon aku mesti kowe durung garap. Payah yo ora. Aku kuwi tetep garap. Tapi ngok keri. Kene iki murid teladan sih. Aku yo ora kalah karo kowe. Aku yo telatan we. TELADAN teladan udu telatan. Ish, Jan, nek omong karo kowe iki nek wis ndelok HP mesti ra ndelok kiwa tengene. Kosok tau kayak ngepos iki lho. Mbak, Iwan, Mbak. Nggih, sami-sami, Mbak. Woi, adi mau ning ndi, wah. Asem. Angel. Wah, rasanya masih kurang ya, Ndar. Apa meneh? Kuwi lho. Alah, ben jalo ombe kok ndadak itai itu. Ya wes, tanggae wek wedang sik. Ya. Yeay, menang. Keren, Brus. Ra berisik to, padake omahe dhewe. Jare iki tamu ki raja. Mau ngomongnya anggap saja rumah sendiri. Wis, Jan, tulit. Eh, wis le nge-game. Wis enak iki. Mantap, Bro. Wes ning nge-game apa tak gawe aturan kaya ning gereja piye? Jarene arep ngrep PR. Mangku. Apa meneh? Ki lho. Arep adi waca ki lho. Arep dinonaktifkan. Nah, HP-ne dinonaktifkan. Ah, jan yo. Wes gendang yo. Ya, lah. Dar, yang beri bae ya. Bensilir. Ya. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum ekaristi kita awali, marilah yang masih di belakang silakan maju ke depan karena masih banyak tempat dan Anda semua diundang untuk dekat dengan Tuhan. Mari saya tunggu. Waduh, ya wes, ora apa-apa, ayo. Lambang itu kalau kan ide itu, saya tidak ada ide. Contoh manjur dari kesan masyarakat
wong dipateni to HP-mu. Kene-kene HP-mu. Engko ndak ditukani Rama. Ayo, wis nyuh. Wah, pinter tenan bocah siji iki. Keling ke aku karo seneng gereja. Iyalah. Sopo sik kene iki? Anake Tina karo Pak Heru padake. Yah, manut di garapan PR-mu. Wah, enak aja. Yah, tak jili kitab sucine wae. Golek ana ayat sing paling kok senengi. Soleh, soleh. Koe eling ra? Kitab suci kuwi lah ampuh timbang HP. Kowe eling aku nek kuwi. Kowe pinter nang koyo ngono kowe. Sa, terus tak kuwi. Kowe ngira aku ra pinter kok piye pas aku nulungi wong ngepit kae tiba pas kae. Kapan ya aku lali. Yes! Chan, sulit. Apa di rarang golek dhuwit dadake kan kowe nyopo juga wae karep kowe pengen koyo micin ayi apa iki mbak mi iki apa nah yo apa nih sampun Bu. Sampun nggih. Terima kasih ya. Oh nggih. Oh, gampang ya. Mboten sah Bu. Nggih, Bu. Wah nggih. Ajaan nggih. Wah. Loh, nah aku ki niat ki cepet lak garap lho, delok ki. Ndi. Oh iya. Lho. Wah, udah nendar piye ya? Aku nunut nge-game sisan ya, Ndar. Yo sagiman wae nek udane wis apa terang. Engko nek wis bar ndang Bali yo, ndak kesuwen engko lemu Bali. Siap laksanakan, Wan Yondar. Yo sami-sami.
Daru, hei bangun hei, iki wis jam piro, ayo sekolah. Ya ampun tuh. Ya ampun, ayo toh Cak Bagus, ayo le, sekolah toh yo, kowe dek mampir bubuk jam piro. Oh. Ayo kentang, wis digodhok nih banyu barang. Ya wes bun, aku lah budal sek, gak mau telat, tau, ini kan lah budal. Sekolah kejana, makanya sesuatu nenek bobok aja bengi-bengi. Iki nya, iki tinggung kau mimik karo buahnya ya, bebekal. Wes hati-hati, terus sesuatu nah, bobok aja bengi-bengi lo ya. Ya, siap bun. Oke. Tuhan memberkati nge. Kamu kok cukup paling yo ora telat, telat banget. Wah, telat tuh acara. Sik. Piye kok telat? Ah, aku ini baru maca buku bengi-bengi. Wah, jan. Ya wis ayo pacar wae yo. Iya, wis yo. Daru, ayo maju, bawa kitab sucinya. Anak-anak nanti kita renungkan bersama. Kurang gak bawa buku kitab suci. Tapi itu, kan biasanya gak bawa kitab suci. Gak, ini lah yang ngerti lah, aku mau tangi kawangan lo. Mas, Jan. Ayo, Daru, buruan maju. Iya, gitu. Iya, gitu. Iya, gitu. Tumben gue apian. Tak kira gue isinya main game tak ya, pelupak. Nah, anak kitab suci ini, tuh. Kan aku kan pinter. Anak aplikasi gue yang ini, tuh. Ya, Jan, Jan. Maju. Ya, ya, siap, 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 siap. Baca yang keras. Siap, Pak. Perintah untuk memberikan Injil. Matius 28. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka lakukan segala sesuatu yang telah aku perintah kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman." Baik, terima kasih Daru, duduk kembali. Mari anak-anak kita renungkan bacaan hari ini tentang perintah memberitakan Injil. Jadi, Injil suci harus kita